Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, kembali lagi. Lagi-lagi di Jaldi Vajival. Cek kembali ke situ. Dan sekarang kita akan kembali mainkan pipa lupa satu foot ya. Nggak mainkan siapa dah. Buka apa di pipa lupa satu foot ya. Pipa tim-tim dimana sekarang itu lagi ada event headline tim pertama. Dan juga bisa lihat ya. Dari deadline tinggal kurang dari 24 jam ya. Buat tim pertama. Jadi, ya... Habisnya bakal ada tim kedua yang kayaknya durasinya mungkin gak bakal lama kali ya. Mungkin. Soalnya kan gue tadi tuh sepertinya kalau saya udah ngecek ada voting apa tuh ada voting tau ya, jadi kalau belum voting saya voting itu mungkin udah bukti bahwa ya nanti gue mungkin kayak nggak lama sih, gue tahu kalaupun lama mungkin seminggu kalaupun enggak mungkin berarti sampai Selasa gitu aja. Dan gue udah ambil rekod gue tadi ya yang repot gue tadi itu udah kapan pak, cuman biasa pak ada hal anehnya di back layar pak ya, saya harus ngulang lagi tuh itu ya udah gue ambil dan gue tadi udah ngambil oh tuh udah ngambil hadiah di divisi ke keempat dan rewardnya itu ya tadi tuh ada jambu gold mungkin kalau nggak salah jambu gold sama red flash sama mega pack udah itu yang gue ambil dan juga gue bakal buka food champions di mana rewardnya sepertinya enggak ini mah sih nggak berguna sih kayak 2 megapack total players ya gue 3 rutinitas sebenernya. Oh ya gue hampir lupa belum cek TOTW minggu ini dah deh biasa ya cek dulu ada sesuatu cukup menurut cukup bagus yang dimana gue dapetin ya tolong kalau bisa dia adalah best of the best magot mabish pokoknya segala terbaik daripada terbaik gak muncul berarti muncul harus di dalam pos ini pecah segitiga salah dia adalah Mamang Krisno Cristiano Ronaldo Bang Dudu dapet info kedua dia gua nggak tahu sih bakal bisa dapet apa enggak tapi kalau lihat rata-rata orang ya orang tuh rata-rata dapet Diego Aspas terus rata-rata dapet siapa ya dapet Socek terus Eji juga bagus sih menurut gua dia main left mid sih tapi kayak oh memang apa jadi sub tuh terus ada si Asep juga nih si Masip Asep sama si siapa nih Lucas Vazquez Pak Akes ya yang juga dapat inform cuma saya ini baru inform tamu mungkin kalau dia inform dulu baru bagus kayaknya sama Zabata sih yang juga bagus oh jangan lupa Kimmich juga tuh saya sih ya kita tanya sama Lukaku sih tuh gue minggu lalu udah pake ampas jadi gue gak tahu bakal sekarang dapat bagus apa enggak. Hopefully kita bisa dapat Mamang Cristo Cristiano Ronaldo Bang Dudu kalau misalnya bisa ya tolong kalau bisa kalau enggak ya udah dan kita lihat apakah Mamang Cristiano Ronaldo Bang Dudu ada mari kita temukan jawabannya di sini dan tidak ada seperti biasa is typically EA jadi juga pasti dapetnya kalau enggak sih itu sih itu ya ini gue dapetnya si Asepnya tolong beda kita dapet Mamang Cristo makin kecil ya bahkan mungkin nggak ada we will see ya tap agak under concept ya tap asep ya yuk last dan kita dapat tadadada nggak ada kan benar nggak ada nggak boleh gue dapat orang Kristo tapi nggak apa memang tipikalnya bukan rezekinya udah gitu intinya saya no complain ya so check atau si Zelinski bintang wifood ya tapi ya Socek real face pak dan kebetulan IPL gue gak ada bener kayaknya Socek deh oh ya berarti kita dapet omong Kristo tapi kita dapet si Asep sama si Socek si Kucek lah maksudnya di gue tuh dan kita langsung buka pack 5 total langsung udah 40 sekian dibun tapi biasa pack kecil-kecil kita buka dari ini dulu ya premium gold dulu kayak yang kecil-kecil dulu aja pokoknya pepe kecil-kecil ini semoga ada keajaiban ya tolong ada keajaiban Thanos lewat kalau ada loh ya ini karena PK antret jadi baik, bakal banyak duplikat yang bejibun sih bukannya dari Lewandowski kan? Oh lah untung yang ada di hunter ternyata oke okay. Antret pokoknya kita harus buka PK kecil-kecil biar atau unlucknya kebungan sini. Oke, nanti pas di ujung pack yang bagus dapat luck pak.
Itu sih yang cap, itu sih yang gue pikirin sih. Ting. Kayak kalau lagi tangan Michael Buck, berarti tidak ada apa-apa. Oke. Okay. Harry Maguire dan bawa duplikat lainnya. Yuk, kita lanjut lagi. Untungnya trade ball. Jadi gue perlu motong-motong. Motong-motong malas, Pak. Soalnya, yuk kita lanjut ke Jambu God. Ini udah 200 ya. Jadi, we will see. Jambu God. Jumbo. Dimana kita akan dapat tata dadada. Gak ada apa-apa. Masih tangannya Michael Buck. Lurus. Hey, Lozano bukan hitping ya. Tapi Lozano dari antah berantah. Oke, langsung quick saja kalau gini. Masa mama. Masa mama. Yuk. Ini duplikat gue udah mulai ada banyak. Jadi kayaknya kita bakal lebih banyak duplikat kayaknya nih ya. Antretnya bejibun, Pak. Pak, bejibun, Pak. Tolong, ya. Nggak ada apa-apa. Masih seperti biasa, tangannya Michael Buck masih lurus, ya. Oke, duplikat 2. Main nggak nih? Main. Duplikat. Treble. Good. Ya, aneh deh, ya. Tolong, ya. Ini cuma pengen jadi orang normal, tidak aneh-aneh. Oke, Dani. Dembo gue dulu, ya. Soalnya di sini isinya cuma tinggal pemain-pemain doang. Ya, biasanya unlocknya di sini tuh. Bombong dulu, Pak, unlocknya. Baru kita nanti dapat lucknya di akhir. Gitu. Gak ada apa, bener kan? Tidak ada luck ya. Masih hanya ada Michael Buck tuh. Tangannya lurus. Simax, Simax. Yuk, gue tadi dapat dekat jadi harus dekat dulu berapa videonya. Apa sih videonya? Berapa lagi? Ya, lanjut. Gue play spek. Incoming, tolong ya. Deh, dapetnya jangan ya deh. Gue play spek. Tidak ada apa-apa. Tangan sampai kebalak. Kita masih menekasi wawot nih. Yo ini. Hai, gue Ita. Dia kayak gini, Pak. Masanya, Pak. Dan ternyata dia tidak lebih kata. Jadi gue perlu cut videonya lama-lama. Oke, kita lanjut ke back sebelah aja deh. Elektrik-elektriknya biasanya isinya aneh-aneh nih. Biasanya. Elektrium. Elektrium. Apa-apa. Biru. Pasti pemain Liberty. Apa sih itu, Pak? Wudu. Oke. Untungnya tadi duplikat berapa? Yang berapa semuanya sih sebagian. Duplikatnya tuh untungnya tradable. Jadi gue udah gak perlu cut-cut lagi. Ya, Reactrium. Habis itu gue buka premis kalau misalnya duplikatnya gak banyak. Jadi ya, IE tampung dari 2 deh ya. Belum ada apa-apa. Gak dikasih apa-apa. Udah, udah buka total berapa? 10 pack mungkin, pack kecil-kecil tapi belum ada buat potnya sama sekali. 82 bahkan 2 tuh ya. Dekat nih setau gue, enggak. Dekat, tidak. Dekat, tidak. Berarti aman. Susah. Jadi, lanjut lagi deh. Tadi untuk gak ada duplikat sama sekali deh ya. Jadi gue perlu cut-cut. Kalau perlu pengen cut, jadi gue cut. Para mix dulu kali ya. Gue kok pikir buka Liga Prime sih. Why not loh. Mumpung ada si Felix sama si Fiat. gak ada apa-apa. Ding. Belum dikasih buat atau out gue nih. Ayo dong. EACU. CUCIE. Oke, gantungnya terakhir bulan ya. Gue inget. Yuk. Kita buka pack yang agak bagusan sebelah. Ada small rail sama premium gue. Player spec. Tapi kita buka small rail dulu. Kira-kira siapa yang akan dapat? Hup. Mungkinkah? Bot? Tidak ternyata. Tidak ada apa-apa kan? Tidak ada apa-apa, Pak. Tidak. Kalau no apa-apa. Duplikat bijibun makannya. Ya kita lanjut main gue. Apa sih main gue lagi? Apa sih? Ini gue makin numpuk sih. Duplikat antret gue makin numpuk. Sumpah. Gue gak tau sih bakal dapet bagus apa enggak.
Mega pack ya. Mega pack berarti bisa kita buka. Premium gold dulu deh. Premium gold, mega pack, red tiles, sama mega prime style kali ya. Gak ada apa-apa pak. Nih ya, nih episode ini nggak ada, nggak ada yang bagus pak, nggak ada apa tuh, nggak ada yang duplikat, nggak ada yang mungkin yang duplikat, yang duplikat biji bunuh apa sih yang terbe, yang buat gak ada yang otak lagi lo ya. Aduh heran deh. Rekaman nih masih berjalan kok rekaman deh. Buat ini tuh tanya rekaman itu intinya. Ani buka mega pack dulu saat mega pack dulu. Mega pack ke bisa ren mega. Ingat pak, tanya tinggal berapa hari lagi? Berapa minggu lagi? Air bulan katanya sih. Kata IE. IE, I see you. Tanya. Dan gua masih belum dikasih. Oh out. Good job. Jadi episode ini ada tentang bot semua. All about bots. 6 tuh kata pak. Gile, baik banget. Banyak banget tapi jibun tuh mereka tuh sampai ke antah berantai tuh ya. Ini gua tau sih nanti antah pektanya apa kalau misalnya ini enggak antet, mungkin ini pektanya mungkin kalau misalnya enggak berarti ya dong masa enggak ada katanya satu kayak biasa iya gede biye itu ya kan udah iya gede biye wall satu inform kan dia bener kan. Untung gua ngambil dia loh. Wah, nge-lag. Udah game-nya enggak bener, nge-lag pula. Terbang antet. Terbang. Apa harganya? Bad price. 23.000. Not bad. Belum main buat jadi bahan supply, ya. Bejibun banget pak. Udah mulai bejibun deh. Oke lah karena itu jadi kita sama La Liga KMC kok ya. Satu apalah kali lo ya. Iya see you ya. Gak ada botnya baru satu tadi. Kayak ada bot inform lo ya. Walk out. Siapa? Spanyol jam ada David Silva apa yang penting low out. I don't care siapa low out ya udah mau dia puder kek mau siapa low out dah keting gak tetangga ya gitu ya si siapa tuh si Oyat ini ada David Silva oh well kaopo heh oh si kaopo itu juga dia bakal jadi fooder sebut gua. Lumayan buat bahan SBC kalau gua pengen buat si siapa tuh si siapa tuh si Hero ataupun Torres. Gua tuh gua sih siapa yang buat dua ikon itu sih rencananya. Berarti tim pertama gua udah nggak pasti nggak dapet. Jadi ya gitu sih buka pack gua sih. Nggak ada bunting sama sekali pak. Anda bayangkan ya dari sekian backpack yang ada, sih gua cuma dikasih satu bot, cuma satu sama satu out. Satu buat aja info pak. Ya begitulah gue tuh ya. Oke lah segitu aja dari gue. Terima kasih buat semua mampir. Jadi intinya ya tadi udah beli isinya ya tentang apa tuh cuman isinya satu buat satu out loh. Enggak ada lakalnya sama sekali. Sisanya ya duplikat yang harus kita buang ke SBC ya. Dan itu aja pokoknya dari gue. Terima kasih buat semua mampir. Dan pokoknya nanti gue bakal buat video lagi buat tim kedua nanti pas Jumat, tungguin aja kalau nggak capek. Pokoknya seperti biasa jangan lupa like, share, komen seperti yang semua itu kan. Kalau sampai pas subscribe nggak ada seperus yang belum saya oke, sampai jumpa di pertemuan saya. Dadah.